Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak-anak, kita belajar. Hari ini materinya adalah tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 2 tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran ke-4 dan ke-5. Ayo anak-anak, perhatikan dan amati gambar berikut ini. Bermain tebak-tebakan. Hari ini ibu guru memberi tugas membuat kartu uang. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan. Mereka melakukan tebak-tebakan. Edo mengangkat beberapa kartu dan Benny yang menjawab Rp2.000. Semua siswa asik belajar dengan bermain. Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan tugasnya. Semua saling membantu teman. Membantu teman merupakan tugas siswa. Anak-anak, ayo bermain tebak-tebakan. Kalian bisa melakukan tebak-tebakan bersama adik, kakak, atau saudara kalian di rumah. Selanjutnya, ayo kita mencoba. Buatlah kalimat sederhana dari kata-kata di bawah ini. Kerjakan di buku paket tema 3 halaman 65 dan 66. Ibu guru membentuk kelompok secara berpasangan. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah berbeda. Siti berpasangan dengan Dayu, sedangkan Benny berpasangan dengan Edo. Coba kalian perhatikan gambarnya. Anak-anak, sekarang coba kalian cari tahu dari mana asal daerah Siti, Dayu, Benny, dan Edo. Kerjakan di buku paket tema 3 halaman 66. Selanjutnya, ayo berlatih. Pasangkan kelompok uang berikut yang nilainya sama. Kerjakan di buku paket halaman 67. Bermain sepak bola. Pagi ini Pak Guru mengajak Benny dan teman-temannya bermain. Mereka bermain sepak bola. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan. Mereka belajar menendang, menggiring, dan menangkap bola. Kemudian mereka melakukan permainan sepak bola. Setiap tim bekerja sama dengan baik. Anak-anak, ayo kita mencoba. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalau sudah, kalian buatlah suatu cerita berdasarkan gambar tersebut. Gambar yang sudah tadi kalian amati. Tuliskan cerita pada buku tugas kalian masing-masing. Anak-anak, setelah kemarin kalian sudah menanyakan warna kesukaan pada anggota keluarga, sekarang coba tanyakan kembali apa makanan kesukaan dan hobi pada keluarga kalian masing-masing. Tanyakan kepada kakak atau adik atau ayah dan ibu yang ada di rumah. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing.
Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.